Saudara, para pendengar ya, 897 FM. Berjumpa kita pada tengah malam ini untuk berkongsi pengalaman-pengalaman misteri. Berbagai pengalaman yang pernah diketengahkan pada tengah malam ini saya nak berkongsi. Satu peristiwa. Ini berkenaan dengan satu ilmu pemujaan. Sebelum itu, jangan mudah percaya dengan apa yang bakal anda dengar. Semua hanya satu hiburan sahaja. Ingat ya, jangan mudah percaya. Pengalaman yang saya ingin ceritakan, ilmu pemujaan. Ini datang daripada seorang pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Gas, bukan nama sebenar. Selamat tengah malam kepada Casey dan juga kepada pendengar-pendengar Ria dalam Misteri Jam 12. Saya Gas nak berkongsi tentang ilmu pemujaan. Ilmu ini saya dah pelajari bertahun-tahun dahulu. Ilmu yang mana bila saya praktikan, ia akan membebankan orang yang terkena dengan ilmu ini. Lebih tepat lagi, ilmu ini dikenakan kepada kaum-kaum wanita. Pendengar Ria 897 FM, apa agaknya ilmu yang dikatakan di sini, ilmu pemujaan? Bagaimana ilmu pemujaan ini boleh digunakan oleh Gas, bukan nama sebenar? Saya dah baca memahami kisah. Gas kata dia ada sejenis ilmu yang mana dia perlukan gambar wanita. Ya, dia ambil gambar wanita, dia buat sesuatu pada gambar wanita ini, dan keesokan harinya wanita ini akan berjumpa dengan dia, akan bercakap dengan dia dan akan ajak dia keluar. Macam susah nak percaya, tapi itulah ilmu yang dikatakan oleh Gas, ilmu yang beliau miliki. Ya, pemujaan senang, dia perlukan gambar dan dia ambil gambar tu, dia buat sesuatu pada gambar itulah, kemudian wanita tu akan terus ajak dia keluar ataupun berjumpa dengan dia. Tapi dengan syarat wanita itu yang nak ajak keluar, nak berjumpa tu adalah seseorang yang dikenali lah, seseorang yang dikenali, kawan kerja ke, yang pernah berjumpa dengan Gas sekali dalam seumur hidup. Itu antara syarat. Kalau orang yang tak kenal, tak pernah nampak dan tak tahu siapa Gas ni, dah tak boleh lah. Katanya ini adalah antara syarat-syaratnya yang mana untuk saya gunakan ilmu ini. Itulah yang dikatakan oleh Gas awal tadi. Dan saya katanya Gas ni menggunakan ilmu pemujaan ni berkali-kali, Casey. Saya gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Jumpa dengan perempuan ni, ajak keluar dengan ni, ajak keluar. Senang. Lama-lama orang panggil saya Romeo. Sebabnya saya ni banyak sangat pasangan, banyak sangat kawan istimewa. Selain daripada syarat yang Gas, yang untuk sesuatu untuk ilmu pemujaan ni mujarab, Gas katanya harus pernah ternampaklah perempuan ni, pernah tengok bertentangan mata, yang penting sekali pernah berjumpa. Kalau tak pernah jumpa tak boleh, misal katalah, kata Gas, kalau saya nakkan mungkin Siti Nohaliza tiba-tiba terpikat pada saya, saya tak boleh, sebabnya saya tak pernah bertentangan secara empat mata bersama dengan Siti Nohaliza. Sebab tu ilmu ni tak mujarab, dia kena seseorang yang pernah kita nampak walaupun sekali dalam seumur hidup. Antara syarat yang lain adalah bila kita
memuja wanita ini. Ya, kita memuja wanita ini. Ia harus dilakukan dalam keadaan tubuh saya berpuasa daripada memakan daging merah. Maknanya kalau saya nak melakukan upacara ini, selama 3 hari saya tak boleh makan daging merah. Sekiranya saya berdegil, saya terlupa, saya cuba, ia akan mujarab. Ia tetap akan mujarab. Boleh dilakukan. Akan tetapi ada sesuatu perkara akan berlaku. Pendengar Ria 897. Perkara yang dimaksudkan adalah penunggu ilmu pemujaan ini akan memakan daging saya. Memakan daging tubuh saya. Setiap kali saya buat, dia akan makan daging saya, akan makan, dan sampai saya kelihatan kurus kering. Casey, benda ni pernah berlaku. Saya buat sesuatu yang saya lupa saya ada makan daging. Daging yang saya makan bukanlah daging yang saya beli. Ia adalah isi kandungan daripada makanan yang saya beli dekat luar. Tetapi senduk tu ada bekas daging yang termasuk dalam makanan saya. Katanya gas. Saya melakukan sesi pemujaan. Pada waktu itu, saya tengah tidur. Selepas melakukan sesi pemujaan, saya tidur. Saya terbangun sepertiga malam. Terbangun. Alangkah terperanjatnya saya ternampak ibu jari kaki saya sebelah kaki kiri. Ibu jari kaki saya lebam blue black. Blue black, Casey, katanya gas. Pendengar Ria 897 FM. Jadi apa yang berlaku? Malam berikutnya tengah tidur, saya rasakan macam ada gigitan-gigitan tajam pada kaki. Apabila saya buka mata, dalam tidur saya bermimpi ni, saya rasa kaki saya sakit. Dalam tidur, saya tengah mimpi yang saya tengah tidur. Saya buka mata dalam mimpi itu, dekat hujung katil Casey, ada makhluk perempuan yang menyeramkan wajahnya sedang menghisap ibu jari kaki kiri saya. Dalam mimpi ternampak saya terperanjat, tersintak sampai terbangun. Dan apabila saya periksa ibu jari kaki, memang masih bengkak. Terjadi malam semalam. Memang benar, Casey. Benda tu makan saya ketika saya tidur. Yang ini datang daripada Encik Rusli. Selamat tengah malam kepada para pendengar Misteri Jam 12. Rusli di sini nak berkongsi pengalaman. Saya ni adalah pemandu lori besar. Dan kalau saya pulang daripada tempat kerja, lori besar syarikat saya ni saya akan letakkan dekat kawasan tempat letak lori. Lalu selalunya kawasan-kawasan tempat letak lori ni jauh terpencil. Dekat kawasan-kawasan yang sunyi sepi, yang jauh daripada orang ramai. Ini terjadi pada saya, Casey. Dekat kawasan Marsiling. Tadi saya ada baca kisah. Ya, saya memahami pengalaman yang dituliskan oleh teman kita Cik Rosli ini. Saya meremang bulu rumah. Satu malam, kisahnya pendek tapi memang menyeramkan. Satu malam tu, saya kata Cik Rosli, balik dari tempat kerja. Saya pergi ke kawasan Marsiling, tempat letak kenderaan muatan berat, tempat letak lori lah.
Lori saya ni tinggi. Saya pun parking sekejap. Dah. Betul-betul cantik. Saya park sebelah dengan kenderaan lain lah. Sebelah kiri, sebelah kanan ada kenderaan. Apa yang terjadi pendengar Ria 897 FM? Setelah park, dah tarik handbrake. Saya pun ambil handphone saya yang saya letakkan dekat handphone holder dalam lori itu. Saya keluarkan handphone. Sebelum turun, saya sempat scroll tengok message. Kiriman pesanan ringkas WhatsApp yang saya terima. Tengah balas. Beberapa kali nampak ada macam imbasan. Dan apa yang berlaku, saya pun tengok melalui tingkap lori saya. Sebelah saya adalah bas. Sebelah lori Encik Rosli ni adalah sebuah bas. Jadi saya ternampak dekat bas tu ada orang. Ya, ada orang tengah baring dalam bas. Nampak tengah baring, kemudian dia duduk. Jadi saya ingatkan orang sebelah ni oleh kerana tengah begitu khusyuk nak message ni, saya tertulis sebab beberapa kali nampak imbasan benda di sebelah saya ni. Saya tulis nampak ada orang baring, kemudian dia duduk. Saya pun mungkin dalam hati ni cakap oh, baru balik kerja macam akulah. Saya pun reply balik beberapa message. Dah dalam 10 minit saya duduk dalam lori kata Encik Rosli. 10 minit. Kemudian saya buka pintu. Saya capai haversack saya. Saya pun sarung haversack tu. Saya nak keluar daripada lori saya. Nak turun bawah ni. Lori agak tinggi Apabila saya keluar dan melangkahkan kaki untuk turun ke bawah, saya baru perasan bas yang dekat sebelah saya. Bas yang di sebelah adalah bas mayat. Pendengar Ria 897, bas jenazah yang parking dekat sebelah. Sebab dekat bas tu bila saya turun buka pintu baru nampak ada perkataan urusan jenazah. Bila saya menjenguk balik dalam bas tu, sememangnya dekat dalam bas saya nampak lagi, masih lagi ada orang yang sama tengah dalam keadaan duduk di tempat belakang, di tengah-tengah bas yang mana tempat itu adalah tempat jenazah dibaringkan. Casey, saya turun, saya tutup pintu lori, saya jalan terus menuju ke arah tempat yang saya letakkan motosikal. Bila sampai dekat motosikal, saya pun hidupkan enjin, saya sarung helmet, saya nak berlalu pergi. Saya sempat toleh ke belakang. Memang menyeramkan, Casey. Rupa-rupanya tempat letak kenderaan muatan berat di sebelah kiri dengan kanan lori saya yang saya park adalah bas. Kedua-duanya sebelah kiri dengan kanan adalah bas urusan jenazah. Saudara, berikut ini pengalaman daripada Yunita berkongsi satu peristiwa yang menakutkan. Katanya, apa khabar Kezi? Khabar baik. Saya Yunita dari Damansara, peminat setia Misteri Jam 12. Nita nak berkongsi satu kejadian berlaku dalam rumah. Satu malam ni anak Yunita berusia waktu itulah baru 3 bulan lebih. Ini merupakan anak yang pertama, menangis tak henti-henti.
ingatkan ya, anak mempunyai alahan, anak mungkin tidak selesa, sakit, haus dan macam-macam andaian kita akan fikirkan pada waktu itu, kecuali kita akan fikirkan andaian seperti ada makhluk halus. Benda tu sama sekali tidak akan masuk ke dalam benak fikiran kita kan. Inilah yang berlaku pada Nita dan juga suami. Anak menangis pada usia 3 bulan lebih. Setiap malam akan menangis. Setiap malam akan menangis. Menangis berpanjangan. Pada mulanya ingatkan mungkin macam-macam alasan kita akan beri. Oh, mungkin nak tukar bulan. Mungkin nak tukar bulan lah. Kemungkinan anak tak serasi ya dengan tempat tidur. Kemungkinan anak nak membesar dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya, setelah kita mendapat bantuan, setelah perkara ini berlaku untuk beberapa minggu, Casey, sampaikan saya dengan suami naik penat. Naik penat, tak boleh tidur dengan nyenyak. Anak akan nangis pada waktu malam. Jadi, kita berjumpa dengan seseorang, akhirnya kita cuba fikirkan ada sesuatu mungkin tak kena dalam rumah. Jumpa seseorang kenalan yang mahir dalam hal-hal misteri ini. Dia kata, kalau anak kau menangis, kau buat perkara ini ya. Membaca surah berikut ini, baca pada telinga anak. Pelan-lahan baca. Tengah nangis ni ? Kemudian habis saja baca surah ni, tengok balik anak tu. Kalau tiba-tiba matanya naik ke atas ? Kalau dia tengah baring kan, baring dekat atas katil, baring dekat dalam baby, apa ni katanya, baby cot ? Tengah baring, dan matanya ni daripada tengok lurus, tiba-tiba naik ke atas macam tengah menjeling sesuatu dekat atas. Ini bermakna dia ternampak sesuatu yang tengah berdiri dekat tepinya. Suami saya buat kisi. Malam tu, anak menangis sekali lagi. Macam malam-malam yang berminggu-minggu telah pun berlalu, suami buat apa yang kenalan kita ajar. Abang, ya Allah, abang. Kenapa yang? Abang tengok mata Irfan, bang. Abang tengok mata Irfan, bang. Astaghfirullahalazim. Bang, kenapa mata dia macam ni, bang? Bang, kenapa mata dia macam ni, bang? Siapa? Jangan kacau anak aku lah. Jangan ganggu anak aku. Casey, mata anak saya juling naik putih, Casey. Betul kata teman saya, kemungkinan ada sesuatu dalam rumah, lebih tepat lagi dalam bilik. Saya tengah baca ni, isteri saya dah nampak mata anak saya. Saya tengah bisik, tak nampak matanya dekat telinga. Katanya maaf, suami saya tengah baca. Saya dah ternampak, kata Anita. Ya, suami tengah baca, saya dah ternampak, saya panggil. Abang, tengok bang mata anak kita, bang. Suami saya naik birang dan terus kata, jangan ganggu keluarga aku lah. Apa kau nak? Jangan ganggu anak aku. Keluar! Anak saya masih tetap menangis. Pendengar ya. Jadi teman saya kata, kalau dah buat macam tu, anak menunjukkan tanda seperti yang disebutkan awal tadi, beritahu teman saya, dia akan datang rumah untuk melakukan langkah selanjutnya. Oleh kerana suami saya baca, saya pun nampak matanya naik juling ke atas. Suami saya pun nampak. Kami rasa khawatir. Dan suami saya telah pun bertindak dengan sendirinya.
Suami tak tunggu beritahu kawan. Tidak, suami buat. Saya marah suami, bang jangan buat dulu bang. Abang tolonglah. Suami saya bertindak dengan memarahi apa jua dalam bilik. Kenapa kau ganggu anak aku? Ha? Jangan ganggu, jangan ganggu. Marah suami saya. Bayangkan mendengar di 897 FM. Casey, tiba-tiba sedang suami saya marah. Anak saya yang menangis tak henti-henti. Pintu bilik kami tiba-tiba dengar ada orang atau sesuatu menghempas pintu bilik tidur kami. Suami tengah marah ni. Tengah marah. Kenapa kau kacau anak aku, keluarga aku? Keluarlah kau, aku tak izinkan kau. Dan macam-macam lagi kata suami. Suami Nita dekat belakang. Kedebam bunyi pintu yang dihempas begitu kuat. Saya pun nangis. Saya kata, bang tolong bang, jangan buat bang. Ni anak kita bang, takut apa-apa berlaku. Suami pun berhenti. Sepanjang malam anak nangis. Esok pagi jumpa dengan teman-teman datang untuk tengok dan bersihkan rumah. Kata teman, dalam rumah memang ada sesuatu. Saya dengan suami tanya apa, dia tak nak jawab. Tak nak jawab, tolonglah, ni anak aku ni, apa? Katanya, aku halau benda ni dah bagus. Kau tak perlu tahu. Sampai ke saat ini saya dengan suami kata Nita tak tahu. Apakah yang mengganggu anak kami di rumah dekat Damansara? Sekian, terima kasih. Ikhlas kiriman yang menyeramkan ini berlaku pada saya. Yunita untuk Misteri Jam 12. Ini datang daripada Syahrul. Katanya kisah malam ni best. Welcome back untuk Misteri Jam 12. Terima kasih pada Syahrul. Syahrul kata, cakap tentang tempat letak lori. Kawasan rumah saya ni ada tempat letak lori. Saya pun pemandu lori berat, kisah. Memang mencabar kalau memandu. Saya pun tinggal dekat Masling. Tetapi saya letak lori ni dekat kawasan tak perlu sebut lah. Tempat parking lori saya ni adalah di kawasan Masling yang tak boleh saya berikan informasi lebih terperinci lagi seperti yang dikongsi oleh teman kita, kata Syarul di sini. Tapi ia adalah sebuah tempat lori parallel parking. Di tempat parallel parking dekat Masling ni ada satu tempat. Memang cukup terkenal tempat ni. Situ kalau balik malam-malam letak parallel, tepi dia semak samun hutan. Memang menyeramkan sebelah kiri. Kata Syarul, saya pernah ternampak ni dah parking parking lori semua dah okey. Waktu tu pukul 1 pagi saya balik. Saya pun nak turun daripada lori. Saya buka pintu turun bawah. Sampai dekat bawah depan saya, Casey. Depan saya, saya nampak ada perempuan tengah diri tunduk ke bawah dengan rambut menutup bahagian wajah depan. Depan mata saya, bila ternampak, saya kata, astaghfirullahaladzim. Tiba-tiba saya macam terperanjat. Saya dah tutup pintu lori. Saya dah kunci. Saya lari macam lipas kodong untuk pulang ke rumah. Rumah saya dengan tempat letak lori memang tak jauh. Saya akan berjalan kaki untuk balik. Tapi memang amat menyeramkan bila saya ternampak susuk tubuh wanita yang tengah berdiri dekat semak samun pada waktu itu. Sekian, terima kasih, kata Syarul. Terima kasih pada anda, Syarul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Fatia daripada Segamat Johor nak berkongsi satu pengalaman yang menakutkan. Perkara ini benar-benar berlaku dan sampai ke saat ini dah tak ada orang lagi nak buat kerja ni dalam rumah. Saya ada dua orang adik lelaki kembar. Mereka ni berdua suka takut-takutkan saya, suka takut-takutkan mak saya. Jadi adik lelaki saya ni, antara perkara yang mereka suka takutkan lakukan adalah
dengan menyergah, menyergah kita. Ataupun adik lelaki saya ni kadangkala akan pakai nanti dia pakai kain ke, dia pakai tuala, dia sembunyi belakang langsi. Kadang-kadang saya tengah baring tu, nanti adalah dia nak takutkan saya dengan mak saya. Jadi pada satu hari ini adik lelaki saya, katanya dia ceritakan pada saya, saya ada dua adik lelaki kembar, yang mana satu bernama Daniel, satu bernama Danish. Jadi si Daniel dengan Danish ni, Daniel ni abang sebab dia yang keluar dululah. Kemudian dalam masa 3 minit Danish keluar. Jadi dia tua 3 minit Wah, seronok kalau ada adik-beradik kembar ni. Jadi si Daniel abang, si abang ni dia dah get ready sembunyi dekat belakang langsi dalam rumah. Waktu tu 10 malam, 10 malam. Jadi saya dengan mak keluar sekejap. Ya, saya tidak mak dengan saya tidak ada di rumah, kita keluar sekejap. Yang tinggal di rumah hanya dua adik-beradik kembar saya lah. Katanya di sini saya tidak ada ayah, ayah saya dah meninggal dunia. Jadi apa yang berlaku, dua adik lelaki saya ni nak takutkan si Daniel ni, dia sembunyi belakang langsi dekat ruang tamu. Dan bila saya balik waktu tu, niat mereka nak terkejutkan saya dengan mak lah. Tapi bila saya balik, rumah tu kelihatan agak meriah. Dengan televisyen dihidupkan, dua adik lelaki saya duduk dekat ruang tamu tengah tengok TV. Katanya very rare, sungguh jarang, very rare. Adik lelaki saya ni pukul 10 malam tak tidur tengah tengok TV. Tengah tengok TV, suara TV agak kuat masuk. Wah, saya pun cakap pada adik lah, wah, meriah betul rumah ni, macam besok apa hari raya Adik lelaki saya dua-dua tengok. Kemudian dia dapat lihat tau, mereka agak rasa lain sedikit pada malam tu. Jadi mak saya pun masuk. Kemudian saya pun cakap, eh, korang asal tak nak tidur ke? Pergi lah tidur. Mereka pun akhirnya tutup TV dan tidur. Malam tu saya rasa macam ada tak kena. Saya pergi dekat bilik adik lelaki saya lah. Saya masuk dalam, saya tanya, eh, Daniel, Danish, asal dengan korang ni? Okey tak? Kau tengok macam lain je. Tanya pada adik. Kemudian adik saya mula ceritakan, si Daniel, abang tu yang sembunyi. Katanya, tak kak, tadi kita actually nak prank kakak dengan mak. Lagi. Apa jadi? Si Daniel beritahu saya, dia sembunyi belakang langsi. Ya, tengah sembunyi belakang langsi. Dan Danish pula harus sembunyi dekat dapur. Ya, dekat dapur. Bermain dengan lampu, kelap-kelip lah. Jadi lampu tu nampak macam kelap-kelip. Jadi Danish bekerja, lampu dia kelap-kelip dulu. Mak dengan saya akan tengok dapur, lampu berkelap-kelip. Dan akan fikir bukan-bukan. Dalam keadaan tengok lampu kelap-kelip dekat dapur tu, si Daniel abang ni akan lompat keluar daripada belakang langsi, serga saya dengan mak saya. Gitu Itu adalah rancangannya. Jadi si Daniel tengah sembunyi, tiba-tiba bila dia selak langsi sedikit tu, dia selak langsi, dia nampak adiknya Danish berdiri depan, berdiri dekat depan. Jadi bila nampak adik, dia kata, eh, dik, apa dia dekat sini? Pergi masuk dapur lah. Masuk dapur pergi. Dia di sini pula. Cepat nak kat balik ni. Abang cakap pada adik, bila abang toleh tengok dapur, abang ternampak lampu dapur berkelap-kelip. Pada waktu tu, lampu berkelap-kelip Jadi abang tengok adik dekat depan, si Danish dekat depan, tengah diri tengok dia senyum. Dek, dek, adik, abang toleh tengok dapur berkelap-kelip lampu dapur tu. Kemudian tiba-tiba si Daniel abang ni bersuara, adik, dekat dapur dengan suara, ya bang. Bayangkan pendengar dia 897. Pada waktu tu Daniel terus masuk balik dekat belakang langsi, tutup langsi, kemudian pergi, adik, Danish, Danish, adik. Adiknya lari ke depan, pegang langsi, tarik langsi. Adik, tengok dekat dapur, lampu dah stop, dah berhenti. Adik, ni adik bang, ni adik, kenapa? Dik, jangan buat prank, dik.
Mereka terus duduk dekat ruang tamu, menonton TV, sampailah beberapa minit kemudian saya dengan Mak sampai di rumah. Bila abang ceritakan macam tu, saya tanya, adik, tu kau takut ke abang kau? Taklah kak, adik kat dapur. Adik saya nampak kembar mereka yang ketiga mungkin. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa bercakap ni? Ni Alia. Panggilan dari mana Alia? Dari Clementi West. Oh, dan pengalaman Alia nak berkongsi tentang apa ni? Ni baru kena tadi kes ni. Silakan. Okey, saya ni bertugas sebagai part time lah. Saya bekerja part time food, fast food. Jadi yang hari tu saya ada cerita yang saya tengah cuci kat dapur, ada dengar orang panggil hey-hey kan. Ni sekali lagi sekali kena, tapi bukan kat dalam office, saya kena dekat tempat buang sampah. Ni tadi saya tengah buang sampah. Sekali dah habis buang sampah tu dalam pukul 11, dalam pukul 11 dan last shift kan, pasal jadi dah nak balik. Jadi saya haruslah buang sampah. Okay, bila dah buang sampah semua dah nak turun, pasal dia punya tempat, dia punya buang sampah tu ada macam small elevator tau, nak naik atas. Jadi saya tengah nak turun elevator tu, saya dah tutup pintu compactor room tu dah tutup. Jadi saya tengah nak turun ni, saya dengar tiba-tiba ada orang macam hehehe gitu. Seram tu eh. Kalau tengah sorang-sorang macam gitu, kalau cerita mungkin dengar tak seram, tapi kalau kita sorang-sorang dekat luar rumah tiba-tiba dengar macam tu, oilah. Bukan luar rumah, luar tempat kerja. Pasal saya kerja dekat luar tempat tugas sikit. Jadi tempat loading. Jam berapa tu sekali lagi? Pukul 11 tadi. Jadi saya dengar bunyi cici begitu tau. Jadi saya pun saya tengok pasal situ loading bay tempat kapak. Jadi tak ada orang, dah tak ada orang. Tu mall dah tutup. Saya punya tempat fast food ni last tutup tau. Jadi dah tak, totally nobody. Saya seorang. Jadi saya macam habis saya pun diam lah, bodoh. Sekali saya dah nak keluar pintu yang nak masuk tempat dia punya mall tu. Lagi sekali dengan saya kasi hihihi gitu. Terus saya macam bodoh. Saya punya bulu rumah dah berdiri tau. Jadi saya pun bodoh, saya jalan, saya baca lah apa saya tahu tu, saya jalan tinggalkan tempat tu. Tu lah tadi berkena-kena. Seram eh. Saya pernah dengar, ada seorang mendengar juga waktu malam dia buang sampah dekat luar rumah. Ini berlaku dekat Sengkang kalau tak silap saya. Waktu tu saya pernah kongsi pengalaman ini, mungkin ada yang ramai lupa dengan kisah berlaku dekat Sengkang. Jadi apa yang berlaku, beliau ni balik kerja dan isterinya selalu, bila dia balik kerja malam isterinya selalu sebelum tidur tu dia akan ikat sampah lah. Dia akan ikat beg sampah tu, letak dekat sinki air. Suami akan balik kerja, suami akan angkat beg sampah sebelum mandi tu kan, dia akan pergi luar rumah tu untuk buang sampah. Jadi itu rutin lah. Jadi suami balik, suami nampak beg sampah tu, dia angkat, dia keluar dari rumah tu, tengah berjalan tu nak pergi dekat tempat kawasan buang sampah tu, tengah berjalan tiba-tiba dekat daripada tempat buang sampah dia boleh nampak iaitu service balcony rumah dia lah. Jadi dia tengah nak buang sampah, dia nampak isterinya berdiri dekat service balcony. Kemudian yang tak tidur. Kemudian isterinya tu jalan. Mungkin tak dengar, tak perasan eh. Dia pun buang sampah masuk dalam rumah. Dia masuk dalam bilik, isterinya tengah tidur. Jadi siapa nampak dekat dalam rumah tu eh. Baik, terima kasih Alia dengan kes anda ya. Terima kasih. Okey, sama. Kadang-kadang benda yang ringkas, yang padat ni, macam tadi tu dengar. Sorang-sorang kalau kena, boleh pitam. Baik, terima kasih pada Yus berkongsi saya dengan satu keratan akbar ni. Keratan daripada sebuah akbar seram lah, ataupun majalah seram. Sama ada benar atau tidak, kisah yang saya nak kongsi sama dengan anda. Jangan mudah percaya, anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Yus berkongsi saya dengan satu keratan akbar yang telah pun dikirimkan kepada saya melalui private message ke Facebook DJKC. Yang ini dengan tajuknya, ini kisah ni berlaku di Indonesia, di Indonesia, di sebuah kampung di Sulawesi. Tetangga katanya, tetangga tu jiran, tetangga
amuk kerana tiap malam dengar ketukan di rumah sebelah. Tetangga amuk ya, marahlah. Jiran tu naik marah kerana dengar bunyi ketukan setiap malam di rumah jiran sebelah. Saya cuba terjemahkan, bacakan dalam bahasa Melayu. Seorang jiran marah, naik marah apabila hampir setiap malam kedengaran ketukan di rumah sebelah. Sampaikan pada malam yang mana ketukan tu kedengaran berbunyi pada malam itu, jiran yang dah tak boleh kawal kesabarannya membawa membawa parang pergi ke rumah jiran sebelah, menendang pintu rumah jiran sebelah, tendang pintu sampai pintunya terbuka pecah. Masuk ke dalam rumah, mendapati rumah itu kosong, tidak ada penghuninya. Yang ini kisah berlaku di Sulawesi, yang mana tetangga ini masih tidak puas hati masuk ke dalam rumah. Ini diceritakan oleh tetangga ini sendiri, oleh jiran ini sendiri. Dia masuk sebelah rumah, rumah jiran sebelah. Mereka tinggal di sebuah rumah kampung lah, sebelah menyebelah. Tembok tak kongsi, temboknya lain, rumahnya sebuah-sebuah. Jadi malam, oleh kerana malam sunyi, orang sebelah bunyi ketuk sikit pun boleh dengar. Neighbor sebelah ni pun mungkin sensitif, tengah tidur dengar orang bertukang, dia pun pergi sebelah, pergi sebelah, tendang, pam, pintu terbuka, rumah tak ada orang. Dan akhirnya bila masuk ke satu sudut bahagian rumah, tetangga ini mendapati dalam ada bau yang tidak disenangi, datang daripada kamar tidur. Apabila memasuki rumah, rupa-rupanya dalam kamar tidur itu ada seorang warga tua yang sudah meninggal dunia, yang mana tubuhnya penuh dengan kulat, penuh dengan cacing dan sebagainya. Sebabnya dah badannya tu mungkin dah meninggal dunia untuk beberapa hari mungkin, sampaikan dikompos. Dan apabila diberitahu, pihak polis pun datang untuk memeriksa dan mendapati memang benar ada mayat seorang wanita warga usia yang berada dalam kamar tidur itu dan disahkan meninggal sejak seminggu yang lalu. Jadi anda bayangkan, tetangga ini, jiran sebelah ni dengar bunyi ketukan sejak seminggu yang lalu. Persoalannya, adakah ketukan ini untuk memberitahu jiran sebelah, datanglah rumahku, aku dah meninggal ni, tak ada orang nak uruskan aku. Jadi tetangga ni bila masuk, jiran ni masuk dalam rumah, dia tengok tak ada orang. Asal sunyi, sepi ni rumah, kosong tak ada orang. Lalu dia datang menghampiri ke sebuah kamar, kamar tidur ni, dia terbau sesuatu yang amat busuk, tidak menyenangkan. Dia tolak, nampak dalam tu ada seorang warga tua yang telah pun meninggal dunia. Anda bayangkan, kalau tidak ada bunyi ketukan, jiran sebelah pasti tidak akan rasa marah, mengamuk datang rumah tu, sampaikan nak menyerang dengan parang. Anda bayangkan. Tapi mungkin bab dia datang bawa parang tu nak menyerang jiran tu, dia tak beritahu polis lah. Dia cuma tahu, bila masuk rumah sebelah tu, mungkin rumah sebelah tu kedengaran bising, nak suruh jiran tu senyap. Sekali ternampak ada mayat dekat sebelah. Baik, satu lagi kisah yang ingin saya kongsi sebelum saya berehat. Bukan berehat, terus saya nak tutup tirai. Jumpa anda esok lah. Yang ini datangnya daripada Nur Ashikin, berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Ini datang daripada pendengar kita yang ingin dikenali sebagai Farhan. Farhan berkongsi pernah terjadi dalam hidupnya, tengah tidur dalam rumah,
Ya, dalam rumah. Waktu tu saya memang tidur seorang diri lah. Isteri saya tak ada rumah. Dan bila saya tidur ni, tiba-tiba saya peluk. Peluk sesuatu ataupun seseorang di atas katil. Dan saya ingatkan itu isteri saya. Dan saya terlupa yang isteri saya tidak ada di rumah, Casey. Sebab isteri saya ikut teman-teman bercuti ke Bali selama 4 hari. 4 hari isteri tak ada di rumah, bercuti di Bali dengan kawan-kawan. Jadi saya ni hari malam pertama okey, malam kedua itulah yang tengah tidur, tahu isteri tak ada, balik kerja dah makan, dah bersihkan diri, tidur kata Farhan. Tengah tidur ni, dalam tidur saya rasa isteri saya dekat atas katil, saya peluk isteri saya. Dan alangkah terperanjatnya, dalam keadaan saya peluk isteri masih lagi tidur ni, saya sedang berfikir, Casey. Dan tiba-tiba ia terus menyedarkan saya, isteri aku kan tak dekat Singapura, ada dekat Bali. Saya buka mata, perasaan sedang memeluk seseorang tiba-tiba hilang dan tak ada orang pun dekat atas katil dalam rumah saya. Itu malam yang kedua. Malam berikutnya, saya balik, saya sedang menonton TV seorang diri. Dan tiba-tiba saya terasa haus, saya bangun pergi dapur untuk buat minuman lah, air sejuk . Tengah bancuh air sejuk kan, air sirap tu yang saya buat. Tengah bancuh, saya pandang dekat ruang tamu, saya ternampak ada perempuan tengah duduk dekat sofa, hanya nampak bahagian belakang kepala yang menyerupai isteri saya. Benda ini berlaku sekelip mata, ya, ia bukan macam saya tulis, saya ternampak, benda tu terus kekal kat situ lama, tidak. Saya tengah bancuh minuman, saya tengok depan, saya ternampak, kemudian saya tengok balik kali kedua, susuk tubuh dari belakang tu hilang. Pada waktu itu memang saya tidak fikir bukan-bukan, hanya saya fikirkan mungkin isteri saya dah lama tidak berpisah dengan saya. Ya, itu kali pertama setelah bertahun-tahun dia keluar dengan teman-teman, dan kemungkinan agaknya rasa rindu dengan ketiadaan isteri saya. Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam.